Nah, ini kelanjutannya nih, Lur. Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur menumpuk upaya hukum banding terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jambi. Jaksa penuntut umum Kejari Tanjung Jabung Timur memasukkan pernyatuan banding dengan alasan tidak ado dinyatakan terdakwa dimasukkan ke dalam tahanan. Nah, apa maksudnya itu? Yang mana kalau kita pantau langsung di pantauan Bang Jack. Kepala Kejari Tanjung Jabung Timur Yeni Tasari melalui Kasih Pitsus Kejari Tanjung Jabung Timur Reynold bersama Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara tersebut Ali Nur Hidayatullah menyatakan banding ke Pengadilan Negeri Jambi Jumat 8 Juli 2022. Usai menyatakan banding, Reynold Kasih Pitsus Kejari Tanjung Jabung Timur mengatakan pada dasarnya mereka menghargai putusan hakim, namun ada beberapa hal dalam putusan tersebut yang menurut mereka masih perlu dipertimbangkan. Alasan mengajukan banding karena tidak ada dinyatakan terdakwa dimasukkan ke dalam tahanan dan masih tahanan kota. Pada putusan Pengadilan Tipikor Jambi menyatakan, terdakwa terbukti melakukan penghalangan penyidikan sebagaimana diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Alasan kita menyatakan banding terhadap putusan tersebut itu ada yang menyatakan terdakwa ini ditahan. Ditahan atau segera dimasukkan ke dalam pidana. Namun, kami sangat menghormati putusan dari Pengadilan Negeri Jambi bahwasanya perkara tersebut terbukti saudara Tengku Ardiansyah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sebelumnya, majelis hakim yang terdiri dari Hakim Ketua Yandri Roni, Hakim Anggota Yovistian, Hakim Anggota Bernard Panjaitan menyatakan Tengku Ardiansyah terbukti bersalah. Dalam amar putusan, Tengku divonis 3 tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp200 juta subsider 2 bulan penjara. Tengku terbukti bersalah sebagaimana dakwaan JPU pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Iqbal, Cek TV melaporkan.